Inilah yang menjadi keluar ucapan. Kalau ada utang tidak ada zakat. Maksudnya utang terkait bisnis, bukan utang mobil, utang rumah, utang panci. Maksudnya. Paham? Modal 100 juta untuk 100 juta berarti berapa? 200. Ada di tangan orang 100 juta berarti 300. Rugi 200. Utang 50. Berarti berapa tinggal duit? Tinggal 50. 100 kurang 200. 100 kurang 50. Tinggal 50. 100 rugi 200. Tinggal 100 kurang 50. Tinggal 50. Ada zakatnya? Tidak. Karena kurang dari situ. Modal 1M. Untung 500 juta, 1,5 di tangan orang 500 juta berarti 2M, rugi 1M, tinggal 1M, ada utang 500, tinggal 500, kena zakat? Kena, di atas 85 gram. Jadi kalau 500 juta berapa zakatnya? Kalau 1 juta 25.000, kalau 100 juta 2,5 juta. Kalau 500 juta 12,5 juta. Jelas? Ini rumusnya namanya 3 kurang 2. 3 modal untung piutang kurang 2, kurang rugi kurang 2.